get it right. Semangat. Teman mata aja juga melihat di ruang itu siapa saja orang-orang itu. Kalau banyak perempuannya ini cukup. Ini cukup. Jangan yang 10 kilo, kalau 10 kilo terlalu berat. Ya, kalau 10 kilo terlalu berat. Kenapa mau aja kalau pas ada jarak dia berat dia angkat aja. Jadi begitu terjadi dan darurat, aman ini diambil. Ini langsung ada kapten aja. Kemudian dipanggil dulu menuju ke titik api yang titik api kira-kira 2-3 meter berhenti. Jangan berhenti. Ya, ini di komplek inilah. Kemudian maksudnya dipegang, dipegang di ujungnya ini. Jangan di tengah. Lihat, sudah tidak mereka rata mau selesai. Pegangnya di ujung. Kalau di tengah ini kenapa? Kalau di tengah ini kalau ini ditekan, ini bisa goyang, tidak menuju ke titik apinya. Sampai di sini paham dulu ya. Jadi diletakkan, dibuka ini, pinnya ditarik, pinnya membukanya di area yang dekat api tadi. Jangan membukanya di bukan di area itu. Ya. Karena kalau bukanya di area bukan di area titik apinya nanti begitu jenengan panggul begini ini terasa tertekan nggak terasa sampai di titiknya sudah habis sudah mau bos. Nah, kira-kira begitu ya panggul. Oh ya panggul tepat ini mau makin tadi yang ampar. Jenis-jenis ampar itu ada kelas kebakaran ada A, B, C yang kita bentar lagi. A, B, C itu kelas yang ini timnya Pak C dan saya. Semuanya. Semuanya. Ini yang ingin saya ada yang bagian teknisi. Ada depan. Pak A, maka tergantung cara pengennya. Terus yang ingin saya yang di bagian ini sanitasi wonten nggih. Gedene apa itu wonten nggih? Security ada. Security-nya mana? Oh nggih. Nah ini. Pembagi ini tapi ada di tempat verifikat. Nanti tugasnya juga di sini, ada di sini atau di sini. Unit usaha ini, PT Mekah ini. PT Mekah, tapi dibikinnya di lain tempat. Oh, pecah, pecah. Oke lah. Oke. Ya, terima kasih Pak Sri. Baik rekan-rekan semuanya, apapun posisinya dengan ini terkait dengan proteksi kebakaran ini penting. Jadi memang yang namanya bencana itu kalau apalagi terkait dengan alat, kalau dengan tidak dilatih itu nanti untuk juga pada saat dibuat tidak ini bagian listrik dengan kalau tadi gak proyek. Yeah.
tapi jika terjadi keadaan darurat dengan siap dimanapun di usaha ini ya, ada yang di jualan, ada yang di kantor, ada yang di mana lagi, termasuk yang di sini mungkin ya, yang di sini meskipun dinam, Pak, awalnya saya bagian ini aja Pak, tetapi ketika ada bencana, ada api muncul, jenang seperti ini karena ini sama ada bencana, ada api-api itu baru diamankan, menyelamatkan yang orang, kalau orang lain itu bekerja di luar biasa kayak orang itu yang memberikan maksud saya apa mungkin jangan pas jalan ada accident misalnya ya, ditulungi cewek-cewek itu jangan ya, ditulungi diamankan apa yang dibawa, apa yang diamankan jangan sampai ini diamankan kemudian tidak dikembalikan. Baik rekan-rekan, ini ilmunya dulu ya, jadi saya nggak ada jadi kita akan bicara yang simpel aja, dan sedikit agarannya ya Risman ya, Risman itu akhirnya pengen kayak gini jadi kita alat pemadam api yang tadi dibuka ini caranya bawa sendiri dari rumah ya. Ini ada peraturan yang namanya Permen nomor 4 tahun 80 syarat-syarat pemasangan alat pemadam api ringan. Wonten, karena apa? Tujuannya supaya efektif, aman dan tidak merusak. Tujuannya seperti itu sebenarnya. Kalau ini di unit ini adalah usahanya usaha lebih banyak ke ini ya, makanan apa itu sebaiknya yang aman dan ramah makanan. Tetapi teman-teman semuanya alat yang nanti akan dipasang di area ini juga ini sangat efektif juga untuk kelistrikan, bahan-bahan ini yang bisa ya, ini digunakan bisa hanya untuk yang listrik itu misalkan di sini ada panel sebaiknya yang pakai yang CO2 ini semprotnya menjadi mati ya. Meskipun disemprot pakai ini juga apa bisa mati tapi lebih efektif kalau pakai CO2. Jadi ilmunya adalah pemasangan apa ini penting. Ini tidak semua kalau di dalamnya Pak Ayu saja saya punya jempol ya. Ya, saya di rumah juga ada satu. Ini yang sebenarnya kalau bicara bisnis ya, memang bisa ada sendiri ya. Rumah-rumah ini sewanya ini bisa kita kontrol sendiri bisa. Tapi kadang-kadang rumah itu karena kurang pengetahuan juga sehingga harus aman lah ya. Ya. Jadi, sebenarnya ada dua, nanti kita akan praktek ya, namanya satu pakai alat pemadam api ringan ini, kemudian alat pemadam api yang tradisional yang tadi disinggung Pak Tri, yang tradisional teman-teman semuanya itu apabila terjadi situasi darurat misalkan ini maaf dengan kondisinya ada kompor ya, ini kompor gas biasanya rumah kita ini kan sempit ya, di kota-kota ini rumah gede ini biasanya ini gubernur ini bupati ya, rumah kita ini sempit ini. Naruhnya kompor sama gas ini jangan sejajar, tapi harus lebih rendah gasnya. Apalagi gasnya mulai gugur gitu ya, bahaya ya, nggak boleh. Ya. Harus lebih rendah gasnya. Apabila terjadi sesuatu darurat di rumah, jenengan tidak punya apa yang jenengan lakukan? Mas, siram air, Pak. Ini yang ketiga. Ketiga itu keselamatan kesehatan kerja atau harus ibu itu ketiga ya. Mas, apa? Pakai kain yang dibasahin dulu. Main yang dibasahin. Benar juga benar ya. Kalau pakai air yang tidak bertekanan dengan api yang sudah membesar, ini sia-sia. Jadi apinya jadi gede. Lupa air kalau yang paling hidran kok bisa mati Pak? Ya karena hidran itu air yang bertekanan, sifatnya membunuh. Tapi ini orang yang kok siram ini jadi gede kan? Dalam air itu ada udara. Makanya kalau belajar teori api itu kan teorinya gini Pak, segitiga ya. Ada udara, ada bahan, ada panas. Teorinya segitiga, karena teori segitiga api itu pasti akan muncul. Nah tugas kulon dengan saham ini, kalau ada seperti itu nanti yang tiga itu harus dipisahkan. Entah itu diisolasi, entah itu dipatahkan, tidak kurangi tumpukannya dan seterusnya. Jadi kalau tadi yang saya contohkan tadi, matikan dulu regulatornya. Aku mau diem, mau panas. Pakai air dan dibasahi untuk istri matikan.
jangan yang misalkan jenengan kok gureng lali nampak telepon suruh orang tuanya lali asik-asiknya itu ya cerita-cerita orang itu lupa ternyata masih ada apa minyak goreng yang di atas kompor tadi sudah bulat-bulat begitu tenang kain yang dibasahi di kerupuk tenang aja kalau nanti saya jadi bisa bukan mungkin teman-teman sudah pernah kepadanya tenang aja ya. Seperti itu bisa kain, bisa handuk, bisa sarung wah yang lebar, kain yang lebar sarung emang-emang kalau rasanya emang-emang keadaan kalau dan gimana seperti daripada rumahnya kok nggak baik daripada area usaha kita ini terbakar semua ya apa yang ada di situ yang bisa digunakan untuk situasi darurat pakai saja ya, ini soalnya laptopnya agak bukan agak besar layak mungkin ini ada lebih bagus mungkin ada di mana enggak ya jadi ya langsung aja apa ini nanti kita menggunakan apa ini alat yang didesain dan ini juga ada perawatannya makanya tadi di jadi ini desain untuk dimanfaatkan ketika terjadi kebakaran api kecil maksud saya apinya kecil, tapi kalau api besar jangan coba-coba menggunakan apa sudah sia-sia apalagi apanya lampu cari, kalau mati, kalau diurang dari Resto Subur. Yo. Dari Kemah Merbabu. Kemah Merbabu, Mas Bayu. Jangan lupa tas, guys. Nah, ini harusnya punya listrik tapi bisa juga. Dari KIK.
Kaiga, Kaiga. Dari ASKD. Yo, Kaiga, Kaiga. Kaiga. Ganti apa? Supaya lagi mas. Kai. Kai gimana lu? Lanjut ke. Cukup. Dari Resto Subur. Kitchen bagian kitchen. Kitchen utama kitchen terus di sini itu. Yo. Mari Mas. Sini bentar. Dari kitchen. Syukur. Prem. Kaika wis ya? Kaika MK Prem. Berarti aku turun. Kamu ibu. Mas. Jadi, ayo, ya,
gue ini. Apinya besar dari subur. Oke pak, ini kan terus danten. Kurang ya? Dari KIK Kendal. Arah angin, perhatikan arah angin. Jangan terlalu lama, jadi terdepan api sebisa mungkin cepat. Agar berangkat seperti itu. Dari Resto Subur. Sempurna ya mukanya ya. Tangannya jenengan ke atas gini lah. Ini jadi lebih depan sini. Tuh. Ha ha.
Jangan hati-hati.